Kabupaten Kediri akan menampilkan cerita Panji Kediri dengan episode Arak-arakan Putri Sanggalan. Dewi Sanggalan merupakan putri salah satu raja yang terkenal di Kediri. Karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lembut, banyak pangeran dan raja-raja ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri. Namun sayangnya, Dewi Sanggalangit belum memiliki keinginan untuk berumah tangga, sehingga membuat pusing kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat mendambakan seorang cucu di tengah-tengah keluarga mereka. Lalu Dewi Sanggalangit bersemedi selama 3 hari 3 malam memohon petunjuk sang dewa. Pada hari keempat ia menghadap ayahandanya menceritakan syarat calon suaminya harus mampu menghadirkan sebuah tontonan yang menarik. Tontonan atau pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya. Semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan. Dilengkapi dengan barisan kuda, ganongan, barongan sebagai pengiring pengantin. Hal ini membuat banyak pangeran dan bangsawan berhasrat untuk menjadikannya istri. Salah satunya adalah Klono Sewandono, yaitu salah satu pangeran dari kerajaan Bantarangnya, salah satu kerajaan di dekat daerah Ponorogo, yang ingin mempersunting sang Dewi Sanggalangit. Disebutkan bahwa Dewi Sanggalangit memberikan syarat bahwa dia mau menikah dengan Prabu Klono Sewandono dengan sebuah syarat. Syarat ini dapatkan sang Dewi dengan memohon petunjuk dari Sang Hyang Widi dengan bersemedi. Syarat itu adalah Dewi menginginkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga pada akhirnya Prabu Klono Sewandono berhasil mendapatkan hati Dewi Sanggalangit dengan mempertontonkan kesenian baru dan hewan berkepala dua sesuai syarat yang telah diucapkannya. Ladies and gentlemen, please welcome the ambassador of Kediri Regency with its art performance entitled Arak-arakan Putri Sanggalangit. The story tells a beautiful princess of Kediri named Dewi Sanggalangit. The kingdom held a kind of competition to choose a husband for the princess, and to be her husband, the prince followed the agenda. Dal, apa yang aku nena? Nih bosin tawang, nih arak-arakan kau nada. Nih, cara di Bali arak-arakan kau sejenis obo-obo diarak. Lega melinder apa minuman arak-arakan? Wah, tak, dosing. Nih mesti ngaku pecut ya, nih bahaya nih. Oh, nih kebudayaan. Kebudayaan di Kediri luar biasa. Sekarang bawa cek-cek ke orangnya. Cek, enggak. Itu yang bawa MC. Bahwa ingin membuat karya yang belum pernah kata. Untuk meminang Dewi Sanggalangit. Wait, no! Kerasa ke kembang api munyen ya. Ini yang pun mau kepung langsung bangko misalnya. Iya. Selanjutnya pemberian dengan Bapak Bupati Jembrana untuk menerima cenderamata dari Kabupaten Kediri. Oh, luar biasa, dari Kediri datang ke Jembrana memberikan cenderamata. Iya. Tepuk tangan untuk persembahan dari Kabupaten Kediri. Teman-teman kita dari Kediri yang luar biasa. Yang pecut doang, oh pecut cai bisa yang ngendepa ben bedek cai. Boleh yang ngendepan rumah sakit. Ampun. Oh, mantap. Jangan saya pecutin Pak ya. Ini dipecut boleh. Ya ya, enggak ada. Nah. Wih. Ya, tepuk tangan luar biasa. Siap
Ya, pelan-pelan. Ya, ibu ya. Ini semangat sekali, yo. Ya. Goyang, bu, ya. Luar biasa. Habis ini apa, nak? Hah? Apa itu? Jani. Ya. Ini drum band kayaknya. Ya, aku marching band. Ini dari...